سيدنا محمد يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال وقول لنا واصلح البال وحب دو
Ya Rabbi qad ghalabtni wa bil amani sabatni wa fi hududika batni wa qayyadni bil akbar. Ya Rabbi ya khairak fi uhlul alayna al-awafi falaysa shitham khafi alayka tafsil wa Muhammadin
محمد معدن الإنعام
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال ومما يزيد في الرزق أن يقول كل يوم بعد انشقاق الفجر إلى وقت الصلاة سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة وأن يقول لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم صباحا ومساء 100 مرة وأن يقول بعد الفجر كل يوم الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 33 مرة وبعد صلاة المغرب أيضا ويستغفر الله تعالى 70 مرة بعد صلاة الفجر ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يوم الجمعة 70 مرة اللهم أغننا اللهم أغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عمن سواك ويقول هذا الثناء كل يوم وليلة أنت الله العزيز الحكيم أنت الله الملك القدوس أنت الله الحليم الكريم أنت الله الخالق الخير والشر أنت الله خالق الجنة والنار عالم الغيب والشهادة عالم السر وأخفى أنت الله الكبير المتعال أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا أنت أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا أنت الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Berkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kembali kita akan melanjutkan dan menyelesaikan pembacaan yang tersisa dari pembahasan yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zanuji dalam kitabnya Ta'limu Ta'lim yaitu berkaitan dengan hal-hal yang mendatangkan rizki. Sebelumnya sudah kita jelaskan dari nasihat beliau untuk tidak terlalu banyak berbicara. Itu salah satu adalah penghalang pintu rizki. Dan sudah dijelaskan bagaimana celaan bagi mereka yang suka banyak berbicara. Kemudian beliau melanjutkan lagi dengan mengatakan qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi fidarain amin wa mimma yazidu fir rizqi an yaqula kullu yawmin ba'da inshiqaqil fajri ila waqti shalah wa mimma yazidu fir rizq dan apa-apa yang bisa menambah rizki ayyaqula yaitu dia membaca kullu yawmin setiap harinya ba'da inshiqaqil fajr setelah masuknya waktu fajar ila waktu sholat sampai waktu sholat. Ini kata para ulama boleh dibaca yaitu menjelang datangnya waktu subuh. Jadi sebelum waktu subuh misalkan subuh 4:30 maka 4:00 mulai apa masuk. Ada yang mengatakan masuk subuh pun bisa setelah masuk subuh tapi sebelum mendirikan apa sholat. Alhamdulillah ini tentunya keluasan bagi kita yang memiliki waktu-waktu di waktu subuh. Karena memang di waktu-waktu pagi ini memang beda, penuh keberkahan. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena memang waktu-waktu itu waktu yang disaksikan oleh para malaikat Allah. Ditambah lagi Nabi pernah berdoa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi. Waktu pagi itu ya dari masuk waktu subuh, ada yang mengatakan sebelum waktu subuh sampai terbit waktu
apa sampai terbit matahari sampai syuruq, itu adalah waktu-waktu yang penuh berkah. Makanya dianjurkan untuk kita membanyak membaca aurat, banyak membaca wirid-wirid, karena di waktu itu waktu yang penuh berkah. Dan sudah kita jelaskan tentang keberkahan waktu tersebut. Alhamdulillah di setiap Jumat pagi kita bisa berkumpul di tempat ini, karena ini waktu-waktu yang sangat berkah, ditambah di hari yang istimewa yaitu hari Jumat. Dan tidak setiap orang bisa melakukan itu. Jadi yang bisa melakukan itu termasuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi duduk di majelis ilmu, ini yang sangat luar biasa. Karena majelis ilmu selain majelis zikir juga dia masuk ke dalam majelis al-ilm. Karena memang di dalam majelis-majelis seperti ini tentunya ada zikirnya. Bahkan seandainya dari awal sampai akhir kita baca kitab pun tetap adalah termasuk majelis zikir. Karena majelis zikir ini bukan berarti hanya baca tasbih, tahmid dan seterusnya, tetapi juga mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, juga termasuk apa? Zikrullah. Insyaallah pertemuan kita selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yaitu dibaca ini kapan? Dari waktu sampai mendirikan salat. Terus apa yang dibaca? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atuubu ilaih. Mi amarra. Yaitu bacaan ini subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atuubu ilaih. Di beberapa teks apa kitab ini berbeda-beda. Ada bacaannya begini, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, dua kali wa bihamdi. Ada teksnya itu berbeda-beda. Mungkin apa makhthutatnya atau mencetaknya dari makhthutat yang berbeda-beda, jadi berbeda-beda juga. Bahkan di sini di catatan kakinya juga membacanya apa? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Kan kalau di atasnya dibilang apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ini subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaihi amara. Tapi kalau dilihat dari hadis itu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi hadis yang warid, hadis yang banyak disebutkan di dalam riwayat-riwayat baik Bukhari, Muslim. Hadis-hadis yang sahih itu kalimatnya bukan subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, tapi kebalik. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini yang banyak. Oleh karena itu coba kita bacakan hadis yang terbanyak di riwayat hadis adalah kalimat berbeda dengan kalimat ini. Tapi enggak ada masalah, yaitu disebutkan depan belakang berbeda, tapi maknanya apa? Sama, cuman susunan berbeda. Supaya saja nanti ketika kita biasa membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, di sini dibalik subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, kadang-kadang kita apa? Rancu, bingung bacanya. Karena kita biasanya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Nah, di sini disuruh baca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Diacak-acak begitu agak apa? Untuk yang lisan-lisan ini kadang-kadang bingung. Walaupun maknanya sama. Tapi kalau dilihat dari penjelasan apa syarah daripada ahli hadis itu memang lebih banyak subhanallah wa bihamdi, subhanallah yang azim. Dan maknanya juga kita bisa lihat sebentar, kita menukil dari para ulama dikatakan di sini fa min fadlillahil karim anna rattabal ujural azima ala ibadatil mayyisir. Bahwa kata ulama ada beberapa pahala yang sangat besar dengan ibadah yang sangat ringan, yaitu ibadahnya ringan tapi pahalanya sangat besar. Famindari, di antara ibadah yang ringan dan pahalanya besar adalah mawarada fi fadli ba'dil adkar, yaitu apa yang disebutkan di dalam beberapa hadis di dalam keistimewaan beberapa zikir. Kal fadli alwarid fi subhanallah wa bihamdi subhanallahil alim. Itu selalu di subhanallah wa bihamdi, seperti hadis-hadis yang berbicara tentang kalimat zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Karena memang hadis-hadis yang warid, hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab-kitab itu kalimatnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Fa huma kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ini adalah dua kalimat yang mudah untuk diucapkan,
yaitu khafifatan, yaitu sangat ringan terhadap ucapan, tapi sakilah tadi bil mizan, tapi dua kalimat ini sangat apa, berat di dalam timbangan, bahkan habibatani ila rahman, orang yang membaca dua kalimat ini akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau dibahas tentang amalan yang ringan pahalanya sangat besar, ini dia nih. Makanya Imam Az-Zahruji memasukkan kalimat ini pertama kali, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Walaupun di dalam kitabnya subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Ini adalah termasuk seluruh ulama kalau berbicara tentang amalan ringan pahalanya gede, ini dia. Saya kalimatani khafifatani ala lisan. Saqilatani fil mizan, timbangannya berat. Jadi khafifatan itu sangat ringan, enteng diucapin. Saqilatani fil mizan, tapi timbangannya pahalanya sangat berat. Bikin berat timbangan. Maksudnya bikin berat timbangan ya, kita semua nanti ada mizan ya. Nanti kita percaya di yaumil qiyamah nanti ada mizan, ada timbangan. Semua kita akan ditimbang. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu 'aliyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dia akan hidup dalam keadaan diridhai oleh Allah, masuk ke dalam ridha dan surganya Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang timbangannya ringan, fa ummuhu 'aliyah, maka dia akan kembali ke neraka 'aliyah. Maka amalan-amalan kita disuruh memperberat timbangan. Dan amalan ada yang sangat ringan tapi timbangannya sangat apa? Saqilatani fil mizan. Timbangannya sangat berat, ini hadis. Terus habibatani ila rahman. Ada yang model kedua, orang itu ibadah pengen banyak pahala. Ini adalah banyak pahalanya. Jadi ada model orang itu ibadah yang nanyain pahala, pahala gede enggak? Gitu gede, saqilatani fil mizan. Ada yang model tingkatannya lebih tinggi, dia kan hanya pahala. Apa ini imbasnya? Dicintai Allah udah. Kalau dicintai Allah saya gak mikirin pahala lebih banyak. Ini kita yang penting apa? Dicintai. Makanya dikasih tahu juga habibatan ilar rahman. Kalau yang membaca itu akan dicintai oleh Allah. Habibatani maksudnya dikasih sayang dua kalimat itu oleh Allah. Maksudnya apa? Allah sangat cinta dengan dua kalimat itu, dan siapa yang mengucapkan kalimat itu dia akan dicintai oleh Allah. Ini tingkatan yang kedua, tingkatan lebih tinggi daripada apa? Tingkatan pahala. Tapi nggak apa-apa. Kalau model antum ini kayaknya model tingkatan kedua. Dari habibatani ila mikirin pahala, yang penting dicintai. Memang kata para ulama, kalau udah dicinta, ya kalau namanya dicinta, apa aja pasti apa? Dikasih. Kalau dibagiin, nggak buat. Kasih yang kita cintai nggak ada, disimpan nih, jangan untuk pulang, belum datang ditungguin dulu, dan cinta bahkan lebih daripada yang datang. Kenapa? Karena udah dicinta. Kalau dicinta itu disimpan nih, ditunggu. Subhanallah, begitulah habibatan ilah rahman. Kalau mau dicintai Allah, maka apa, ucapkan dua kalimat ini. Makanya kata ulama, ini adalah zikir yang sangat ringan tapi pahalanya banyak, bahkan menimbulkan kasih sayang Allah. Ini disebut apa? Saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Apa itu? Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kita sebutkan supaya nanti ketika orang membaca kitab ini enggak jadi bingung kalimat apa? Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Di catatan kakinya ini kan ada tahqiq ya, namanya ada tahqiq. Di tahqiqnya juga sama dengan kalimat subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim subhanallah. Bagaimana kalau saya berbeda dengan saya baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Enggak apa-apa, walaupun kita tidak mengikuti apa teks kitab ini, tapi di hadisnya begitu. Jadi kita ngikutin apa hadis. Tapi maksud al-mu'allif ini sama, tapi perbedaannya begini. Para ulama ketika membahas kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah itu artinya kan maha suci Allah. Wa bihamdihi dan ba'ni. Wa bihamdihi, ba'ni itu dikatakan lil musahabah, untuk menemani. Untuk menemani itu seakan-akan apa? Lil musahabah ini kalimat subhanallah wa bihamdihi. Kalimat wabi wabihamdi, aku mensucikan Allah
tidak ada sama sekali apa kekurangan, wabihamdihi, dan aku juga memuji Allah. Ini adalah wabihamdihi, ba'nya itu katakan lil musahabah. Kata para ulama, ketika ada subhanallah wabihamdihi, subhanallah saja udah bagus, maha suci Allah. Tapi ketika ditambah wabihamdi, itu maksudnya mengandung dua, at-tahliyah wa tahliyah. Apa itu tahliyah? Tahliyah itu mensucikan. Tahli pakai khay, at-tahliyah, mensucikan. Kemudian at-tahliyah itu artinya apa dikatakan maha suci Allah, artinya tanjihullaha min kulli naqais, membersihkan Allah dari segala sifat yang mengandung kurang. Makanya kita bilang subhanallah. Itu kalau kita imam lalu salah di dalam imam, maka makmum mengucapkan apa? Subhanallah. Seakan-akan kita bilang hanya Allah yang maha suci, maha sempurna, tidak ada apa? Salahnya, tidak ada kekurangan. Kalau anda imam, walaupun ustaz, walaupun kiai, tetap aja apa? Ada kekurangannya. Maka kita bilang subhanallah. Jadi sebenarnya kalau kita ucapin subhanallah, itu kalau ada yang salah-salah orang di sekitar kita itu wajar. Istri salah wajar, namanya juga apa? Subhanallah, maha suci Allah yang suci. Suami salah wajar. Kenapa? Karena ustaz salah wajar, apalagi murid wajar banget. Jadi gak ada masalah salah. Jangan gara-gara salah dikit tak diganti. Imam salah, udah besok ganti aja. Masa salah imam? Mungkin gak boleh salah, susah gitu. Ustaz salah diganti ustaz. Istri salah main ganti aja. Gak bisa, suami salah minta protes ganti, gak bisa. Salah itu wajar. Nah tentunya yang gak wajar itu kalau salah-salah terus, harus berubah. Atau salahnya gak mau dirubah, itu baru salah. Makanya kan dalam hadis, bukan orang muslim yang jatuh dalam satu lubang dua kali. Maksudnya kesalahan yang sama diulang-ulang mulu, nah itu baru gak wajar. Berarti bukan orang muslim yang jatuh dalam satu lubang dua kali. Berarti kalau sekali wajar, orang muslim salah itu biasa. Cuman yang gak wajar itu salahnya diulang-ulang mulu di tempat-tempat ini. Udah di situ jatuh, besok di situ jalan jatuh lagi, tiap lewat jatuh lagi. Wah, berarti ini bukan apa? Muslim gak benar. Muslim itu harus, oh kemarin sini ada lubang, jadi lewatnya jangan sebelah sini, kanan sedikit. Nah begitu caranya, artinya kesalahan itu hal biasa. Tapi bagi Allah subhanallah, yaitu subhanallah artinya maha suci Allah. Ini namanya tahliyah. Kemudian wa tahliyah wa bihamdi, yaitu apa? Segala puji bagi Allah yang maha suci dari segala kesulitan dan kekurangan, itu adalah Allah subhanallah wa bihamdi, dan segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama bahwa ketika ada kalimat mengandung tahliyah wa tahliyah, itu adalah kesempurnaan. Itu adalah sebuah kesempurnaan. Ini namanya tahliyah dan tahliyah. Apa dikatakan di sini? Wa tahliyah takunu an sifatil aib, yaitu an sifatil aib. Wa tahliyah takunu bi'ithbat sifatil kamal. Artinya apa? Subhanallah, tidak ada kekurangan bagi Allah. Wa bihamdi, kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau sudah dua sifat ini ada, maka maha sempurna. Allah tidak ada sifat kekurangan, sempurna. Tanjihullah min kulli naqais. Wa bihamdi kamal, maha sempurna. Jadi ada orang, misalkan si fulan enggak ada nih kekurangannya. Cuma kata sempurna enggak, itu kurang. Ada orang sempurna tapi enggak disebutin, boleh jadi bisa juga kesalahan. Tapi kalau Allah maha sempurna, yaitu suci, tidak ada kekurangan dan sempurna, lengkap dua-duanya. Itu namanya tahliyah wa tahliyah. Itu kalau bahasa ilmunya tahalli dan tahalli, ya Pak. Itu sempurna apa? Suci, tidak ada kekurangan, sempurna. Itulah sifat subhanallah wa bihamdi. Baru subhanallahil azim ditambah bahwa seluruh sifat, zat, kehendak, takdir mengandung azim, mengandung agung bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kehendak Allah, semua ditentukan Allah, semua makhluk Allah al-azim, kita ada masuk ke dalamnya. Makanya kata para ulama, masuk ketika diterjemahkan dengan kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil. Tapi ketika subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, maka kalimat apa pensarahannya
itu lebih pas dengan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah il adzim. Nah ini tentunya makanya hadis-hadis riwayat yang ada kebanyakan subhanallah wa bihamdi subhanallah il. Subhanallah itu menghilangkan sifat aib dari Allah. Al-Wabihamdi menyempurnakan, mengisbat atau menetapkan kesempurnaan milik Allah. Kamal. Baru Subhanallahil Adzim adalah menunjukkan karena Allah bersih dari segala sifat kekurangan, karena Allah maha sempurna, maka semua ketentuan Allah menjadi adzim. Zatnya Allah adzim, sifatnya Allah adzim, takdir Allah adzim, semuanya makanya Subhanallahil Adzim. Nah ini tentunya penjelasan para ulama dari kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Artinya begini, kita jangan sampai berarti kita menyalahkan muallif yang menyusun subhanallahil adzim subhanallah bihamdi. Tidak. Tentunya karena pengarang ini Al-Imam Az-Zarnuji dia punya guru. Dia mungkin mendengar dari gurunya yaitu kalimat subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi. Itu hal yang biasa ketika saya menuliskan itu karena beliau bersanad, karena bersanad sampai Rasul mereka bersanad. Nah, jadi dia dengar nanti dari baca yang lain ternyata dia dengarnya subhanallah wa bihamdi subhanallah adzim. Dan ternyata riwayat yang terbanyak adalah pembacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, riwayat terbanyak. Ketika kita temukan dua kalimat ini dua-duanya benar, dua-duanya sahih, tetapi yang terbanyak yang apa? Ini maka kita pakai pendapat yang terbanyak. Ini tetap kita gunakan tapi yang terbanyak ini. Fungsinya apa? Kalau ada kita majelis di satu majelis masuk dikirnya subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim subhanallah apa-apa kita jangan apa? Salah ini enggak ada yang benar subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Karena di dalam kitab Imam Zarnuji nyuruhnya apa? Subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi. Ini menunjukkan kita wasil tilak kata para ulama ini banyak harus diluas menelitinya, lihat bagaimana ini beberapa lafaz, beberapa hadis, beberapa penjelasan ulama. Bukan kita yang mengatakan ini lebih kuat, tapi kita hanya sekedar menukil melihat dari penjelasan ulama. Nah ini tentunya agak panjang saya jelaskan ini supaya karena banyak di antara kita yang suka membaca dzikir subhanallah wa bihamdi subhanallah. Tapi ketika baca kitab ini nanti berubah antum jadi apa? Subhanallahil adzim subhanallah bihamdi bisa, tapi jadi apa? Rancu, bukan rancu ya, agak apa? Apalagi kalau kita di santren sama anak-anak, ya subhanallah wa bihamdi subhan, kita ulang subhanallahil adzim itu acak-acakan tuh anak-anak. Bingung jadi apa? Nah, maka pakai dalil ini kitab yang benar subhanallah. Apa astagfirullah subhanallahil adzim subhanallah pakai dalil ini. Oh iya benar juga. Bingung nanti akhirnya. Nah, ternyata hadis yang wahid kebanyakan malah subhanallah wa bihamdi subhanallah adzim. Kemudian ini adalah kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Di hadis yang lain ada riwayat lima Muslim dikatakan di sini wa min dzalika ma ja'a Abi Hurairah, dan juga ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi, siapa yang baca kok itu kalimat subhanallah wa bihamdi subhan, enggak pakai wabil adzim, enggak pakai subhanallah adzim, hanya subhanallah wa bihamdi, apa fi yaumi amarra, dalam satu hari 100 kali, khattat khatayahu wa in kana mithlu zabadil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi, apalagi kalau ditambah subhanallah wa bihamdi subhanallah, artinya selain dia kalimat dua itu sebagai pemberat timbangan menjadi penyebab dikasih sayang Allah, juga menggugurkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Ini subhanallah, kata para ulama kita kalau baca wirid begini atau hadis begini langsung saat itu baca subhanallah bihamdi subhanallah, enggak usah ntar saya membaca, jangan pas baca kayak gini langsung kita apa dianjurkan membacanya. Mungkin nanti di rumah lagi baca ada fadilah bersolawat nih, siapa yang bersolawat 70 kali berhenti dulu kata ulama, langsung toh sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai pembuka ke depan jadi gampang. Tapi kalau kita oh ini bagus nih besok saya baca, itu biasanya enggak kebaca. Kenapa? Karena enggak dibaca langsung.
Mestinya kata ulama langsung baca kalimat itu, maka insya Allah itu akan menjadi apa? Menjadi amal yang luar biasa. Maka di sini dikatakan bahwa kalau kita mendengar kalimat seperti ini, maka jangan sampai apa? Dientarkan atau ditunggu. Kayaknya bagusnya malah besok insya Allah saya apa? Saya baca. Nah ini jangan dikatakan di situ, hendaklah langsung membacanya supaya kita itu sebagai doa untuk kita, biar kita dikasih istiqamah. Jadi bacanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali, maka yang pertama tentunya pasti akan memberatkan timbangan, yang kedua pasti akan menjadi sebab Allah cinta sama kita, yang ketiga menjadi sebab apa? Dihapusin dosa-dosa kita. Seberatnya apa? Sebanyak buih dilakukan. Sebanyak buih dilakukan, seandainya dosa itu banyak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam At-Tibbi rahimahullah mengatakan, "Dhahirul itlaq yushiru bi annahu yasul hadzal ajra al-madzkur liman qala dzalik mi'afi yaumih." Ini hadis secara mutlak menyebutkan siapa yang membaca ini setiap harinya 100 dapat. Sawal baik diucapkan qalaha awwalun nahar wa ba'dahu akhir, atau sawal baik diucapkan di awal siang misalkan 50, di akhirnya misalkan pagi 50, subhanallah bihamdi nyicil misalkan bahasanya, enggak langsung sekali duduk 100 tetap dapat, karena kalimat itu apa? Umum. Misalkan siapa yang membaca subhanallah bihamdi subhanallah 100 kali dalam satu hari, maka akan dijadikan sebagai pemberat timbangan, menjadi sebab dikasih sayangi Allah dan digugurkan 100 apa dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Baca ini itu harus satu kali duduk 100 atau boleh dicicil, boleh dicicil. Yang penting kan video dalam satu hari. Satu hari kan 24 jam. Supaya dapat 100 misalkan per jam baca berapa? Banyak kan 20 kalau 100. Iya, taruhlah setengah jam, 12 atau 10 jam lah. Setiap 1 jam 10 baru lebih habis, baru lagi buat habis itu gahwa. Nah, jelas dulu. Entar dulu 1 jam lagi subhanallah sampai 100. Enggak apa-apa kata ulang. Yang penting 1 hari berapa? 100. Berarti kan berat apa gampang? Yuk tuh gampang banget. 100 itu enggak mesti 1 kali duduk. Boleh dicicil. Cuman lakin al-afdal ayat ia biha mutawaliyah bi awalin nahar aw bi akhirin nahar. Tapi yang paling bagus sekali duduk 100, baik di awal, baik di pagi subuh seperti ini atau menjelang maghrib sore atau waktu maghrib. Silakan. Yang penting 100. Tapi kalau digabung sekali duduk 100 itu lebih apa? Afdal. Iya lah, namanya apa? Cash. Cash bagus tuh daripada apa? Dicicil. Biasanya kalau cash aman, tapi kalau dicicil suka apa? Mandek. Mandek. Dan lupa. Bahwanya kebanyakan lupa. Akhirnya itu. Bahkan apa kata para ulama, ada yang mengatakan tahu, ini saya juga belum tahu sumbernya. Kalau yang biasa nyicil, rezekinya pun nyicil. Tapi kalau biasa cash itu langsung apa? Cash rezekinya. Nah, atau bisa diingetin sama orang. Walaupun kadang-kadang kita gak bisa, karena emang keperluan. Antum sama masyayikh, kalau beli sesuatu bisa cash sama bisa kredit, cash kata dia. Kalau kamu cash, rizkinya insya Allah gak apa? Gak dikit-dikit. Tapi kalau gak bisa lain lagi, gak bisa lain lagi, terakhir susah untuk membeli apa. Nah tapi kalau bisa cash itu lebih cepat sih. Kalau kamu kredit, maka lama kok. Rezekinya pun datang sesuai dengan kebutuhan. Tiap bulan 10 juta, ya udah bulan 10 juta, nomor 10 juta. Tapi ketutup. Ketutup, kalau kemudian ketutup. Nah, asal niat ya, misalkan saya beli suatu, terus niat saya bayar, saya tidak menunda. Itu ketutup pasti, rezekinya itu datang. Tapi jangan, apa, kalau kata orang jangan ketipu diri. Ngukur juga, jangan yakin-yakin doang. Ngambil bulanan per bulan 100 juta. Nah, antum kerjaan apa? Yakin insya Allah kebayar, yakin sebulan, dua bulan insya Allah ditarik. Gak bisa, antum keyakinannya belum mampu, ya sesuai dengan kita lah. Artinya cash boleh, kredit boleh nih bacaan ini. Tapi al-afdol apa? Cash.
Ini adalah kala lafdhon. Dikatakan Al-Imam yaitu Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menyebutkan dzakara Ibnu Battal an ba'dil ulama anna al-fadl al-wa'id fi hadithil bab wa ma syabahu inama hiya li ahli al-fadl fi din wa qahara min al-jara'im al-idhar. Ini kalimat ini akan berfungsi bagi orang muslim yang selalu berusaha ibadah, selalu berusaha meninggalkan maksiat, ini dapat. Tapi bagi ahli jaraim, bagi orang yang suka maksiat, enggak apa-apa, insyaallah tak diampuni. Kita maksiat aja entar. Nah, ini enggak dapat nih. Ini wirid ini enggak dapat kecuali bagi orang yang memang berusaha untuk beramal saleh. Tapi kalau yang tukang zina, tukang mabuk gampang, tidak baca apa? Habikal apa kalimatan, khafifatan, ha? Filisan takilatan filmizan habibatan ilah rahmat. Walaupun kita masuk suatu kalau baca ini nanti akan dicintai Allah. Enggak dulu antum maksiat dulu. Ini bagi apa kata Imam Ibnu Hajar, beliau menukil dari Imam Ibnu Battal, kata beliau ini kalimat tidak diberikan kepada orang yang tukang apa? Maksiat. Tukang maksiat harus taubatan nasuha. Tapi ini bagi kita-kita yang suka ibadah tapi suka juga terpleset dalam maksiat, bacanya. Tapi kalau yang maksiat mulu, kata Imam Ibnu Hajar, jangan disampaikan hadis ini. Ini tukang maaf dilokalisasi, tukang di tempat nyurah mabok. Ada dua kalimat. Wah, di bawah ini hadis. Apa itu kalimat? Ringan diucapkan, tapi menjadi apa? Penyebab beratnya timbangan. Sebab dikasih sayang Allah. Dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan dihapus. Baca apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah, mantap ini amalan. Udah wala sholat, wala tidak sholat, wala tidak puasa, mabuk mulu, baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini habis semua dosa. Walaupun sebanyak buih di lautan. Wah, ini jangan. Ini kata Imam. Apa Ibnu Hajar Asqalani tidak berfungsi bagi mereka yang seperti itu. Ini berfungsi bagi orang-orang yang berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah Ansari, tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man qala subhanallahil azim wa bihamdi. Siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi? Ini lafaz berbeda. Yang tadi kan kalau dalam kitab subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ada hadis subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, ini berbeda, perbedaannya di mana? Kalau yang di kitab subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kalau ini enggak, subhanallahil azim sama, tapi wa bihamdi langsung. Ini yang ada lafaz berbeda. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi itu di dalam kitab. Dalam hadis subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Ada di riwayat yang lain subhanallahil azim wa bihamdi. Enggak pakai subhanallah. Nah, ini kalimat siapa yang membaca ini hurisat lahu, maka hurisat akan ditanamkan baginya nakhlah fil jannah, sebuah pohon di kurma di dalam surga. Siapa yang baca subhanallahil azim wa bihamdi, pahlanya itu tuh nanti mendapatkan pohon kurma di surga. Pohon kurma di surga. Pohon kurma mahal atau murah? Mahal. Di surga. Mesti mahal pohon kurma. Apalagi di surga. Kenapa kok pohon kurma gak pohon durian? Karena di Timur Tengah kan yang paling diidamkan itu apa? Kurma. Kan namanya apa, ayat dan hadis diturunkan kepada mereka awalnya, walaupun semuanya berfungsi untuk kita. Tapi sebab kalimat itu diucapkan asbabun wurud tentunya bagi orang-orang Arab di zaman itu. Pohon yang paling mahal dan paling diidamkan adalah pohon kurma, makanya dijanjikan pohon kurma. Jadi kalau antum modelnya demen pohon rambutan, coba dapat juga. Ustaz, boleh nggak saya, kalau saya nggak mau kurma, saya kurang sama demen rambutan? Bisa kita baca subhanallahil azim wa bihamdi, maka akan ditanamkan pohon rambutan bagi antum yang paling antum demen itu soalnya. Tapi sebenarnya pohon kurma ini ungkapan sebagai kenapa kok pohon kurma? Yang pertama yang diucapkan di zaman itu di padang pasir. Karena kalau dikasih pohon rambutan padang pasir nggak berfungsi juga, mati semua. Yang kedua, karena memang pohon kurma itu adalah pohon yang paling mahal di zaman itu. Yang kedua, paling diminati. Yang ketiga, buahnya paling nikmat itu di zaman itu. Maka
Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kalimat ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim atau subhanallahil azim, subhanallah bihamdi atau subhanallahil azim wa bihamdi, itu manfaatnya ada 4 kalau kita baca. Ringan sekali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, apa manfaat yang pertama? Menjadi penyebab beratnya timbangan. Yang kedua, menjadi penyebab Allah cinta sama kita. Yang ketiga, menjadi penyebab dihapus semua dosa-dosa kita. Yang keempat, akan ditanamkan pohon kurma di dalam surga. Sat, nanti kalau saya gak masuk surga, gimana pohon saya di surga? Saya kan? Itu kalimat itu memberitahukan bahwa Anda itu pasti masuk surga. Kalau sering baca itu, pohon yang udah punya, mas orang di neraka pohonnya di surga, kan gak mungkin. Itu isyarat bahwa kalian itu pasti masuk surga. Bahkan masuk surganya, rumahnya bukan tanah kosong, penuh dengan apa? Pohon-pohon, tanam-tanaman yang indah. Ya ini kan gak mungkin. Kita kan kalau apalagi kalau ada satu rumahnya ada kan? Ya, pohonnya ada, masa gak ada rumahnya? Kan pasti ada, itu satu kelengkapan. Nah, ini merupakan amalan yang luar biasa dari kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi. Terus apa ini? Kembalinya ke rezeki. Kembali ke rezeki. Kok ini wa bima yazidu fi rizq? Apa-apa yang menyebabkan tambahan rezeki dengan membaca kalimat ini. Ya namanya kita yang pertama udah dikasih sayangin Allah, antum tinggal minta apa yang kita mau. Kan habibatani ila rahman. Kalau kita udah dicintai Allah, tinggal minta rezekinya. Kan kita minta kagak dikabul-kabulin kan gara-gara belum dapat kecintaan Allah. Maka ini menyebabkan kita jadi apa? Jadi mandek. Yang kedua, khataya. Ketika dibersihkan dosa, rizki itu akan cepat datang. Sebenarnya penghalang rizki salah satunya adalah al-dunub. Karena apa? Khataya, karena dosa, kesalahan-kesalahan kita. Makanya sering kita baca hadis riwayat Abdullah bin Abbas, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan atau disahihkan oleh sebagian ulama, mengatakan apa? Man laziman istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Istighfar berkaitan dengan rizki. Makanya di situ kalau kita baca itu, khatat khataya, dosa-dosanya diampuni, dibersihkan. Berarti kalau dosa diampuni dan dibersihkan, berarti tinggal apa? Rizkinya datang. Di dalam surat Nuh, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama' alaikum midrara wa yumdikum bi amwal wa bani wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dibetangkan untuk kita rizki. Berarti memang subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Oleh karena itu, kenapa kau disuruh baca wirid ini untuk mendatangkan rizki tadi? Itu tadi. Nah tentunya, tapi saya sering baca wirid ini, saya miskin-miskin juga. Nah, berkaitan dengan rizki, itu bukan cuma makan minum, bukan cuma apa? Duit. Rizki yang paling tinggi di antara ini adalah ilmu. Ilmu itu adalah rizki yang paling tinggi ya. Kalau kita bahas tentang apa? Anwa, macam-macam aksal, macam-macam rizki, yang paling tinggi adalah ilmu. Rizki itu yang paling tinggi adalah ilmu. Ini hari kita menghabiskan waktu sejam. Kalau saya ngojek satu jam ini udah dapat. Yang paling gue dari Tanah Abang ini gede nih. Jam-jam macet kan? Gede. Dapat nih kalau berangsa 200-an kali dapat. Saya gak tahu bukan benar apa kasih itu. Pokoknya gede lah jam-jam macet. Nah, kecuali jam siang, jam murah ini jam berangkat dan jam pulang kan gak gede. Dapatnya gede. Tapi antum duduk di sini dapat kalimat, dapat beberapa nasihat. Wallahi itu lebih daripada 200-300 ribu. Jangan 200 ribu, buat mungkin janji tender gede nih, jangan miliaran. Allah kata para ulama, rizki ilmu itu lebih daripada rizki dohir. Makanya jangan pernah dikatakan orang alim itu miskin. Maksudnya miskin mungkin dalam arti miskin harta, tapi rizki, oh. Makanya kata Imam Syafi'i, sungguh saya ridho ya Allah dengan rezekimu berbentuk ilmu. Walaupun saya miskin di dalam harta, tapi apa? Karena itu adalah orang kaya. Makanya ketika ada orang kaya raya, wah konglomerat, mau dinikahin sama orang alim misalnya, yang miskin dari segi harta,
kafa'ah enggak? Kafa'ah itu kafa'ah sekali, kafa'ah itu seimbang, bahkan lebih, karena orang alim ini miskin harta tapi kaya ilmu. Ilmu itu lebih berharga daripada harta, itu kafa'ah. Tapi kalau enggak punya ilmu, nikah sama orang kaya enggak kafa'ah itu. Nah, apa kenapa? Ini kaya raya, ini yang lakinya miskin. Walaupun ganteng enggak kafa'ah sama apa? Itu kafa'ah itu imbang. Karena supaya mengalami kemudahan di dalam pernikahan. Kalau dia ini kan kadang-kadang kita begitu. Pengen dapat orang kaya padahal kita apa? Miskin. Akhirnya pas nikah beli bedaknya aja punya. Kita muter seminggu gojek cuma dapat satu bedak. Minggu. Kenapa orang biasa orang kaya bedaknya mahal lah. Makanya itu dibikin kafa'ah itu. Kafa'ah itu di lubang pernikahan itu ada kafa'ah. Kalau kata orang sini ya duren demi duren. Kesemek apa? Jangan duren sama kesemek. Akhirnya kagak apa? Tapi kalau dia miskin harta tapi alim, kafa'ah. Mau kelas apapun kafa'ah dia alim. Ketutup dia masuk, bisa ketutup. Karena ini alim. Alim itu ilmu rizki itu yang luar biasa. Selain ilmu, sehat juga rizki. Sehat itu rizki. Jadi ketika antum mau dapat rezeki yang banyak itu sehat. Jadi kalau baca kalimat amalan-amalan ini yang bisa mendatangkan rezeki, maaf, jangan hanya terbesit dalam otak kita itu kurus. Bukan hanya harta itu aja, tetapi juga apa? Sehat. Berapa banyak orang rezekinya dari segi makanan, harta banyak tapi sakit mulu, enggak bisa juga. Minum ini enggak bisa. Makan ini enggak bisa. Semua makanan dibatasi, minum dibatasi, hatta minum air putih dibatasi. Sumpah rizki udah apa? Rizki sehat dicabut, nikmat ini kurang. Harta banyak, ataupun bisa beli mobil yang paling keren, naik pun gak bisa. Sekalipun naik dibopong, tiduran, mau ngapain? Ini rizki dunianya banyak, tapi rizki yang sehat dicopot, ya Allah kan. Baru masuk tuh yang air ditaruh di rumah, dilihat mobil mundar-mandir, mundar-mandir, gak bisa dipakai. Medik. Dilihatin, paling yang nikmatin supir, sono kemari dipakai. Nah, rumah segede-gede apa, dia cuma ada di tempat tidur. Walau merenang segede apa, halaman gede, gak bisa tidur dulu. Paling kucing yang lari sono kemari, sono punya sehat. Demen orang itu dilihatin, gak bisa apa-apa. Ini untuk apa kita dapat apa? Tapi alhamdulillah, walaupun kita gak banyak harta di dalam rezeki, tapi sedikit sehat dikasih. Oh, ini lebih mahal rezeki sehat. Makanya kata Rasul, tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman kecuali al-afiyah. Maka dimintalah kepada Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Itu pamannya Rasul Abbas bin Abdul Muttalib datang ke Rasul. Ya Rasulullah, tolong berikan doa kepadaku. Maka Rasulullah bilang, is'alullah al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Afiyah salah satu, minta. Terus minta lagi, apa dokumen ini? Cukup gitu. Itu nikmat yang paling besar setelah nikmat iman. Allah ini luar biasa. Masalah rezeki tapi gak punya saat. Ya tapi kalau sehat itu lebih daripada apa? Daripada ini. Untuk dakwah, alhamdulillah kita bisa silaturahim. Datang aja. Apa? Majelis keramat subuh. Dakwah dapat. Dapat. Mau ngapain lagi? Temannya juga dapat. Nah ada ketika tinggal ke pohon-pohon bonceng udah ada dapat temannya. Ada temannya gawe itu kan biasanya ada situ. Nanti tinggal datang. Kita mau kemana? Rizki itu datang. Makan, oh gampang. Apalagi dalam urusan makan. Gak ada orang mati karena kelaparan. Gak ada orang mati kelaparan kalau dia silaturahim. Lain kalau nggak pernah silaturahim, duduk di rumah bisa mati kelaparan. Gak ada rizki. Tapi kalau sering silaturahim, Allah udah janji. Mansarrahu an yusatallahu fi rizqihi wa yusallahu fi akhirati. Fal yasir rahimah. Sabuk pasti untuk dapat itu semua dapat itu. Yang penting apa? Silaturahim. Mau kebuli datang biasa silaturahim. Siapa dapat? Pokoknya silaturahim rajin dapat mau kemana? Silaturahim. Jadi rizki itu dan subhanallah rizki sehat semua dimakan di media. Yang saya kulit nggak bisa makan apa-apa dilihatin ini yang berdatang apa? Pulusnya dia atau nggak bisa makan apa-apa tapi dia makan seenak-enaknya. Begitulah. Rizki, jadi maaf ini supaya di garis bawahi kata-kata nambah rizki itu bukan hanya sekedar apa? Uang aja, kalau nanti uang aja nanti ngitung urusannya. Dia gak sadar bahwa ada rizki yang lebih hebat. Yang pertama alim, yang kedua adalah sehat wal afiat.
dan yang ketiga baru rezeki apa? Fulus nih. Ini fulus ini kenapa ditaruh yang terakhir? Itu dia, kadang-kadang dia ribet nih. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib apa membandingkan antara nikmat rezeki dan ilmu. Dia menjagamu ilmu, tapi rezeki kita yang jaga itu melulu. Dompetnya hilang, aduh susahnya. Puyang itu fulus tuh, karena kita harus jagain. Terus ilmu tidak akan pernah berkurang. Semakin diamalkan, semakin dikasih orang, semakin nambah. Tapi rezeki berbentuk harta itu akan bisa berkurang. Ilmu menjaga kamu, bikin selamat kamu nanti di akhirat. Ini bikin susah kamu di akhirat dan seterusnya. Oleh karena itu, insya Allah Allah selalu tambahkan rezeki untuk kita semuanya. Baik rezeki ilmu, rezeki sehat, dan juga rezeki mal wal jah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu kalimat yang sekali lagi ya, atau di sini maaf ditambahkan dengan kalimat subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, itu dengan bacaan itu ya. Jadi ini kalimat seperti ini, tapi nanti boleh dibaca subhanallah wa bihamdih, subhanallah, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan aku beristighfar kepada Allah wa atubu ilaih. Kata sebagian ulama enggak pakai astaghfirullah wa atubu ilaih aja udah dapat tuh. Kenapa? Karena tadi khattat khataya. Ketika kita baca subhanallah wa bihamdih subhanallah alazim, khattat khataya, dihapus dosa-dosa. Berarti enggak pakai astaghfirullah wa atubu ilaih udah dapat. Mungkin kita baca subhanallah wa bihamdih subhanallah alazim subhanallah, itu dapat. Tapi kalau mau ditambahin lagi seperti kata muallif, wah itu lebih hebat lagi. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih, wah itu lebih dikuatkan lagi. Karena ini adalah penghapus dosa-dosa dengan kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dan saya tidak berpanjang lebar, ini kalimatnya ringan, enteng, tapi sangat apa? Besar pahalanya. Insyaallah kita semua bisa ngamalinnya. Amin ya rabbal alamin. Ada mana ya? يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وعننا